Salam damai sejahtera dalam Yesus Kristus. Saudari, apakah kita pernah merenungkan bagaimana baptisan air yang sesuai dengan petunjuk Alkitab? Apakah ada hubungannya sungai dan sumber air yang mengalir dengan khasiat baptisan air? Marilah saudara, bersama-sama pada hari ini kita menyelidiki dalam firman Tuhan. Bagian yang pertama, bila kita melihat arti daripada baptisan dalam etimologi bahasa Yunani adalah baptiso. Artinya adalah upacara penyelaman dalam air. Kita dapat melihat contoh dalam Alkitab bagaimana baptisan yang dilakukan dengan diselam. Bila kita melihat dalam Matius pasal 3 ayat yang ke-16, sesudah Yesus dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Artinya pada saat Yesus keluar dari air, maka Yesus pernah masuk ke dalam air. Dan juga kalau kita melihat baptisan yang dilakukan oleh Filipus kepada sida-sida Etiopia. Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air. Baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskannya perjalanan dengan sukacita. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 38 sampai dengan ayat 39. Dari dua peristiwa baptisan yang terjadi yang dicatatkan di dalam Alkitab, Yesus dibaptis dan juga sida-sida Etiopia, kita bisa melihat bahwa mereka semua masuk ke dalam air dan mereka semua juga keluar dari air. Artinya saudara, baptis artinya diselam, upacara penyelaman. Dan yang kedua saudara, bagaimana kita bisa melihat petunjuk di dalam Alkitab? Kalau kita perhatikan di dalam Zakaria pasal 13 di ayat yang pertama. Pada waktu itu akan terbuka suatu sumber bagi keluarga Daud dan bagi penduduk Yerusalem untuk membasuh dosa dan kecemaran. Saudara, kita lihat dari ayat ini dikatakan terbuka suatu sumber bagi keluarga Daud, bagi penduduk Yerusalem untuk membasuh dosa dan kecemaran. Artinya apa saudara? Artinya dibaptis itu merupakan satu tempat di mana menjadi satu sumber. Sumber apa saudara? Sumber air yang hidup, sumber air yang mengalir saudara. Karena sumber ini menggambarkan tentang Yesus sebagai sumber dari segala sesuatu. Lalu kalau kita perhatikan dalam Alkitab, tempat-tempat baptisan yang dilakukan dan juga dicatatkan menjadi satu peristiwa sejarah yang sangat berharga sekali. Laut, umat Israel melewati Laut Teberau melambangkan satu jalan proses penyelamatan Allah kepada umat pilihannya, yaitu melewati Laut Teberau melambangkan baptisan air. Yang kedua adalah sungai, di mana Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Dan yang ketiga adalah oase, di mana Filipus membaptis sida-sida Etiopia di padang pasir, di padang di mana disitulah terdapat satu sumber air. Saudaraku, kenapa kita tidak membaptis di kolam? Karena kalau kita perhatikan dalam kitab Yeremia pasal 2 ayat yang ke-13, sebab dua kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku sumber air yang hidup untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Kalau kita perhatikan dalam kitab Yeremia, ada satu perbuatan yang tidak dikenan oleh Tuhan. Mereka menggali kolam bagi mereka sendiri, kolam yang bocor, dan kolam tersebut sesungguhnya tidak memberikan khasiat kebaikan bagi mereka. Nah, pada zaman Yesus, saudara, terdapat dua kolam yang cukup terkenal. Tetapi Yesus dan murid-muridnya tidak membaptis di sana. Yang pertama kita kenal yaitu kolam Bethesda. Kolam Bethesda, sejumlah orang sakit menunggu di Serambi. Ketika malaikat Tuhan turun dan menggoncangkan air tersebut, maka orang yang pertama masuk dalam kolam tersebut dapat sembuh apapun penyakitnya, saudara. Tapi Yesus dan murid-muridnya tidak pernah melaksanakan baptisan di tempat tersebut. Dan kalau kita perhatikan kolam Siloam, saudara, seorang buta yang diperintahkan oleh Yesus untuk membasuh diri dalam kolam Siloam, lalu kembali dengan mata yang dapat melihat. Namun kembali, kita perhatikan bersama-sama. Kedua kolam tersebut
sesungguhnya tidak dipakai Tuhan Yesus untuk membaptis dan juga murid-muridnya. Artinya sesungguhnya kolam bukanlah sumber air yang mengalir, sumber air hidup. Sesungguhnya yang menjadi satu sumber air yaitu laut, sungai, dan juga oase yang dicatatkan dalam Alkitab. Yang ketiga, bagaimana baptisan sesuai dengan petunjuk Alkitab dibaptis dalam nama Tuhan Yesus? Kalau kita perhatikan dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 48. Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kenapa? Kalau kita lihat dalam kitab Matius pasal 28 ayat 19, ada satu perbedaan, saudara. Dalam Matius pasal 28 ayat 19 dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kenapa Yesus memerintahkan dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, namun murid-muridnya membaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Karena kalau kita perhatikan dalam Matius pasal 28 ini, dalam nama bentuknya singular, tunggal. Artinya bukan jamak Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu jamak, saudara. Tapi ini adalah singular, tunggal. Dalam bahasa Inggris kalau kita bandingkan, nama ini adalah name, bukan names. Artinya Yesus adalah nama yang diberikan oleh Allah satu-satunya. Siapa nama Bapa, siapa nama Anak dan siapa nama Roh Kudus? Sesungguhnya Yesuslah adalah nama yang diberikan Allah. Kalau kita lihat dalam kitab Yohanes pasal 17 ayat yang ke-11, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Dan bagian yang terakhir, saudara, bagaimana baptisan sesuai dengan petunjuk Alkitab? Kita bisa melihat sikap dalam baptisan adalah menundukkan kepala. Karena sama seperti saat Yesus menyerahkan nyawanya di atas kayu salib, Yesus menundukkan kepalanya. Karena itu kita bisa memperhatikan, karena dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari orang mati. Kolose pasal 2 ayat yang ke-12. Pada saat kita sama seperti kematian Tuhan Yesus, sesungguhnya kita pun akan dibangkitkan juga, sama seperti Tuhan Yesus bangkit. Artinya manusia rohani kita akan dibangkitkan, kita menjadi manusia baru. Manusia yang memiliki rupa dan gambar Allah. Kiranya saudaraku yang terkasih, kita dapat melakukan proses ini untuk mendapatkan khasiat pengampunan dosa. Tuhan menyertai. Amin.